بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya. Kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi kesihatan yang baik, dan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan Karim pada tahun ini. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat sekalian alam. Sahabat yang dimuliakan, pada bulan yang mulia ini dan menghampiri ambang 10 akhir Ramadan, sedikit tazkirah daripada saya, iaitu mengintai malam Lailatul Qadar. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang perlu kita berusaha untuk meningkatkan dan melakukan amalan tersebut pada 10 malam akhir Ramadan. Di antara amalan tersebut ialah, yang pertama, kita berusaha mendirikan solat secara berjemaah, baik di masjid, di surau, di rumah, kerana orang yang mendirikan solat secara berjemaah akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu diberi ganjaran pahala sebanyak 27 kali ganda berbanding orang yang solat secara bersendirian. Nah, beruntunglah kita apabila mendirikan solat secara berjemaah jatuhnya malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Amalan yang kedua yang perlu kita berusaha untuk lakukan adalah dengan melaksanakan solat tarawih, baik di masjid, baik di rumah secara bersendirian, kerana orang solat tarawih tersebut merupakan solat khususiah, ibadah khususiah kepada bulan Ramadan. Dibuka pintu-pintu rahmat, dibuka pintu-pintu pahala untuk kita dan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga dalam usaha meningkatkan amalan pada 10 malam akhir Ramadan adalah dengan berqiyamul lail, menghidupkan suasana malam dengan beribadah, berzikir, berselawat, membaca Al-Quran dan mendirikan solat-solat sunat walau sekadar 2 rakaat. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, jadikanlah qiyamul lail itu sebagai amalanmu, kerana yang demikian itu merupakan amalan orang-orang yang soleh sebelummu. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keempat dalam usaha meningkatkan amalan pada malam 10 akhir Ramadan adalah dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sabda Nabi Muhammad, barang siapa berselawat ke atasku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali, dengan membawa makna mendapat rahmat, dihapuskan dosa dan diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo sahabat, marilah kita pada bulan mulia ini memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan yang terakhir yang saya ingin kongsikan adalah dengan memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah juga menjadi penawar berbagai jenis penyakit hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Nah, ayo sama-sama kita rebut peluang ini dengan memperbanyakkan sedekah walaupun sedikit jumlahnya, seringgit sehari jika diamalkan sepanjang 10 akhir Ramadan. Dan sekiranya sedekah kita ini jatuh pada malam Lailatul Qadar, subhanallah, kita akan mendapat pahala sedekah pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sedikit perkongsian saya ini memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.